para netizen, balik lagi di Sang Peramal melihat dengan mata batin. Hari ini Sam Terawang, Lesti Kejora dan Rizky Billar yang kemarin sempat ya terdengar isu bahwa ya Billar difitnah minum bir ngumpul dengan teman-temannya, dan Lesti juga diisukan bangkrut imbas bayar cicilan Billar. Apakah benar dan bagaimana perasaan Lesti Kejora dan Rizky Billar? Masih banyak ya fitnah yang mengelilingi mereka. Kalian penasaran? Mari kita lihat. Nah, mari kita lihat bagaimana perasaan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang masih banyak ada sebagian netizen di luar sana yang membuat berita-berita tak benar. Hingga kemarin Rizky Billar ngumpul ya dengan teman-temannya dan ada foto ya bir, malah Billar difitnah minum bir. Bukan hanya itu, Lesti juga diisukan bangkrut imbas bayar cicilan Billar. Apakah benar isu yang beredar di luar sana? Dan bagaimana perasaan Lesti Kejora dan Rizky Billar? Masih aja ada orang-orang yang membuat berita-berita tak benar tentang sosok Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan ini sesuai dengan terawan saya yang lalu. Nah, mari kita lihat. Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Wheel of Fortune. Kita lihat di sini ada lingkaran, di sekitarnya ada dewa-dewa. Nah, saya lihat di sini ya, muncul lagi fitnah bahwa Billar minum bir. Yang kita tahu sosok Rizky Billar adalah sosok yang gemar olahraga. Tak mungkin ya sosok yang gemar olahraga malah minum bir. Ya mana mungkin papa Baby L ini minum bir. Saya lihat di sini ini hanya kerjaan orang yang iseng bikin berita-berita tak benar tentang sosok Rizky Billar. Kita buka lagi. Kartu kedua, kartu yang keluar adalah Two of Wands. Kita lihat di sini ada pria memegang satu buah tongkat dan bola dunia, meninggalkan satu tongkat lagi di sampingnya. Nah, saya lihat di sini hingga banyak orang yang mengisukan ya imbas berita bahwa Billar minum bir ini. Ya, banyak orang mengisukan Billar ya bukannya taubat. Nah, saya lihat di sini sosok Rizky Billar ya sudah taubat. Dan Billar saat ini ya bersama Lesti membuat Lesti bahagia. Dan bagaimana caranya agar ya rumah tangga ini bisa ya sampai selamanya, itu yang dipikirkan Billar sekarang. Kita buka lagi. Kartu ketiga, kartu yang keluar adalah Sereng. Kita lihat di sini ada seorang wanita, di atas kepalanya ada lambang keabadian dan dia menjinakkan seekor singa. Nah, saya lihat dengan mata batin saya. Hingga ya ada sahabat Billar yang beri klarifikasi bahwa di saat itu sosok Rizky Billar berbeda meja dengan ya meja yang ada birnya. Namun ketika difoto ya Rizky Billar dipanggil dan berfoto. Pas kebetulan ada bir di meja tersebut. Padahal di situ juga ada Lesti Kejora. Yang saya lihat di sini Lesti ya sangat menyangkal tentang ya fitnahan bahwa Billar minum bir. Yang kita tahu juga sosok Billar adalah sosok yang gemar olahraga. Dan kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Hingga muncul lagi isu bahwa Lesti Kejora dikabarkan bangkrut ya imbas bayar cicilan Billar. Nah, makin banyak saja berita-berita ya nyeleneh di luar sana. Apakah benar sosok Lesti Kejora bangkrut? Kartu keempat, kartu yang keluar adalah Egg of Wands. Kita lihat di sini ada 8 tongkat yang turun ke bumi. Nah, saya lihat di sini bahkan saya lihat ya masih banyak orang-orang yang ingin bekerja sama dengan Lesti Kejora. Yang kita tahu Lesti juga masih banyak bisnis-bisnisnya di luar sana. Meskipun Lesti belum tampil lagi di TV, namun ya bisnis-bisnis Lesti yang menggurita masih bisa ya menghidupi Lesti Kejora dan keluarganya. Kita buka lagi.
Kartu kelima, kartu yang keluar adalah The Sun. Kita lihat di sini ada seorang anak naik kuda putih, membawa bendera merah, di belakangnya ada matahari. Dan ya, orang ini ya berada di taman yang sangat indah. Nah, saya lihat dengan mata batin saya, bahkan saya lihat di sini. Ya, saat-saat ini Lesti Kejora lagi bahagia-bahagianya. Oke, rumah tangganya membaik lagi. Oke, hubungannya dengan Bilar membaik lagi. Dan semuanya akan lebih baik di 2023. Kita buka lagi. Kartu keenam, kartu yang keluar adalah Three of Wands. Kita lihat di sini ada seorang membawa satu buah tongkat, meninggalkan dua tongkat di belakangnya, dan orang ini melihat jauh ke depan. Nah, saya lihat di sini sosok Lesti Kejora juga masih percaya bahwa Bilar bisa memperbaiki semuanya. Oke, Bilar bisa ya menjaga Lesti dan BBL sampai selamanya. Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Kenapa masih aja ada fitnah? Ya? Dan isu tentang kehidupan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Oke, masih banyak orang yang mencari berita tentang sosok superstar ini. Kita buka lagi. Kartu ketujuh, kartu yang keluar adalah Nine of Pentacles. Kita lihat di sini seorang. Di belakangnya ada 9 buah koin. Ya, nah saya lihat dengan mata batin saya sosok Lesti Kejora. Saya lihat nggak bangkrut. Ya. Tidak bangkrut. Masih banyak bisnis-bisnis Lesti yang masih jalan dan bahkan ya berkembang. Oke, kita buka lagi kartu ke-8, kartu yang keluar adalah King of Wands. Kita lihat di sini ada raja membawa satu buah tongkat. Raja ini duduk di singgasana. Di singgasananya adalah menghewan yang apabila ekornya putus, kemudian ekornya bisa tumbuh lagi. Nah, saya lihat dengan mata batin saya saat ini Lesti Kejora dan Rizky Billar lagi ya menikmati honeymoonnya, kebersamaan mereka yang kemarin hampir usai ya imbas dari ya kericuhan kemarin. Kita buka lagi kartu terakhir, kartu yang keluar adalah Ten of Cups. Kita lihat di sini ada keluarga yang bahagia. Di atasnya ada 10 buah cups. Nah, saya lihat di sini tentang isu bahwa Lesti bangkrut, saya lihat di sini sangat salah. Dan isu bahwa Lesti bayar cicilan Billar, saya lihat di sini. Oke, sosok Rizky Billar juga ya masih punya ya pundi-pundi rupiah, bisnis-bisnisnya masih banyak. Oke, dan saya lihat di sini isu itu sangat salah ya. Three of Wands, saya lihat ya sosok Lesti masih percaya bahwa Billar bisa ya bersama dengan dirinya selamanya. Saya lihat juga sosok Lesti saat ini lagi sangat bahagia. Nah, yang diisukan bahwa Lesti Kejora bangkrut, ya saya lihat di sini bahwa Lesti Kejora malah, oke, banyak tawaran kerjasama yang masih menghampiri dirinya. Namun, ya Lesti akan ya kerjai itu di 2023. Lesti bakal kembali bersama sosok Rizky Billar, dan saya lihat di sini sosok Rizky Billar yang sudah, oke, berubah menjadi lebih baik. Buat para netizennya di luar sana, ya berikanlah berita-berita yang positif tentang sosok Lesti Kejora dan Rizky Billar agar rumah tangga mereka ya bisa bahagia selamanya. Nah, buat kawan-kawan ya, para fans Lesti Kejora dan Lesti Lover, ya doakan mereka. Saya lihat di sini sosok Lesti Kejora dan Rizky Billar masih tetap diselimuti oleh keberuntungan. Dan tentang ya fitnah minum bir, saya lihat di sini sangat salah. Isu bahwa Lesti Kejora bangkrut, saya lihat juga sangat salah, karena Lesti Kejora dan Billar masih banyak bisnis-bisnis yang ya bisa menghidupi mereka. Nah, kawan-kawan boleh komen di kolom komentar bagaimana menurut kalian. Sampai ketemu lagi di Sang Pramal, melihat dengan mata batin.